Halo guys, ketemu saya di sini di channel rekaman HP. Kali ini saya ingin main game The Lost Village of Dancers. Artinya apa ya? Artinya coba lihat tentang game ini. The Lost Village of Dancers, yakni desa hantu penari yang hilang. Waduh, adalah sebuah game horor fiksi. Di game ini kamu punya sebuah senter dan HP untuk menjelajahi desa yang hilang itu. Dikabarkan ada dua orang yang hilang di desa misterius tersebut. Kamu pun penasaran ingin mencari dan menemukan mereka. Tapi jangan kamu kira petualangan seram ini mudah. Jalanan sangat gelap dan kamu gampang tersesat atau terkejut gara-gara banyak hantu yang bergentayangan. Oke deh, yuk kita langsung aja main. Kita klik mulai. Nah, kita ketemu papan papan whiteboard yang menjelaskan ada dua warga hilang. Ini lokasinya ada di peta ini. Kira-kira di daerah Jawa Timur ya itu ya. Ini petanya kurang jelas juga. Lost Village of Dancers. Oke, jadi sekarang kita kemana nih ya? Coba lihat di situ ada pintu. Jangan lupa bayar kos tepat waktu. Waduh. Kalau belum ada duit gimana nih bayarnya? Ini keluar yuk. Kamu perlu mencari senter dan HP. Kalau gitu kita cari senter dan HP. Di sini ada apa? Laptop ya. Bisa diambil nggak ya? Nggak bisa. Ini ada baterai, nggak bisa diambil. Ini ada HP nih. Oke, kita punya HP dan oh ini ada senter. Senter cakep. Ambil. Oke, kita sekarang sudah punya senter dan HP. Kalau punya senter dan HP pasti harusnya bisa ambil ini ya baterai ya. Oke, bisa diambil baterai. Jadi harus ambil senternya dulu baru ambil baterai gitu ya. Oke, langsung kita keluar kosan yuk. Keluar yuk. Oke, kita sekarang udah di luar kosan ya. Suasananya cukup gelap dan itu lampu rusak. Aduh, nggak dicopot aja ya sama yang punya kosan nih. Ini tadi kamar kita di sini. Kita sekarang ikutin jalan aja. Ini lampu nggak ada yang ganti apa ya, udah kayak gini. Ada kamar kosong. Emang bisa dibuka nggak? Katanya kosong, nggak bisa dibuka. Oke deh. Gelap nih, kita harus pakai senternya nih, senter. Nah, aduh, toilet jorok sekali. Siram WC setelah pakai. Oke. Kotor banget nih toilet. Airnya bening ya. Siram WC. Jaga kebersihan. Oke, siap. Yuk, kita lanjut. Nah, kita keluar gerbang dulu. Wah, bulan purnama. Oh, tuh dikunci nih. Kamu perlu kunci. Coba cek salah satu toilet. Oke, kita harus balik ke toilet dan cari kunci nih, kayak kunci di mana ya kunci? Jangan-jangan nyampur ke dalam WC. Nggak mungkin lah ya. Oh, ini nih nyantol di sini nih. Ambil yuk, ambil. Siap, kamu telang dengan kunci kertas. Apa? Iya. Wah. Jangan deket-deket ya. Kita kan nggak boleh deket-deket nih. Oh, bisa difoto kayaknya. Coba foto-foto. Waduh. Nggak ada mukanya, bro. Foto. Siap, ayo kita lanjut lampunya. Wah, mau sama begituan ya. Ayo buka pintunya. Siap. Nah, sekarang kita ada di luar nih. Danger, high voltage. Bahaya punya trum tuh. Coba kalau nggak pakai senter kayak apa? Gelap juga ya. Jadi ini kosan kok di
Kayaknya udah mati lampu kali ya. Apaan tuh kendaraan? Ini. Waduh, kumbahan. Ini kayaknya laundry ya. Ada laundry di sini. Yang ini apa nih sebenarnya nih? Toko baju busana. Tapi pada tutup. Iyalah, malam-malam masa pada buka. Ini gelap banget. Oh, kita nggak bisa maju nih. Kita nggak bisa maju. Oh, kita ke sana nih. Ada angkot. Wah, lagi-lagi ada pengumuman ini ya. Pengumuman atau apa nih? Koran. Dua warga hilang ini. Orang takut banget nih yang hilang. C11 Hui Chi Hui. Oke, bisa naik gak ya? Kamu, aku, dari bunga Kamboja di salah satu makam. Ada makam nih. Makam nih jangan-jangan. Bener nih makam umum. Wah, serem. Suruh cari bunga Kamboja. Mau naik angkot aja harus cari bunga Kamboja. Ya udah, cari yuk. Mana nyarinya? Nah, suara apa lagi? Suara orang nangis. Mana ya? Itu apa tuh? Waduh, penampakan lagi bro. Penampakan. Jelas nggak? Waduh, yang tadi tuh. Foto aja, foto-foto. Eh, foto dulu. Sip. Ini nih bunganya nih. Wah, ini kuburan. Kuburan baru nih kayaknya. Ningsih wafat Jumat Kliwon. Waduh, serem banget. Ambil aja bunganya. Dan yang jelas. Gak mau deket-deket. Gak mau deket-deket. Yuk, kita cabut aja. Kita angkot lagi yuk. Kita naik angkot. Sip, kita jalan sekarang. Woi, sampai di mana nih? Aduh, ban kempes. Waduh, ban kempes nih gimana nih? Jah, apa tuh bos? Astaga, foto dulu. Foto, eh. Oke bro, kita sekarang itu aja. Solusinya apa nih? Ban kempes nih. Kita cek. Ban pecah, kamu butuh ban baru. Waduh, suruh nyari ban baru nih. Dua, baterainya mau habis. Gimana baterai mau habis? Oh ini ada bangunan kosong. Makanya baterai. Sip, kita bisa ambil baterainya nih. Dua warga hilang loh. Ya, kita punya baterai sekarang. Kita cari ban di mana ada ban tempat kayak gini ya. Sana, aduh ini ngeri ini rumahnya. Gak ada apa-apanya. Masa ada ban ya tempat kayak gini. Sana ada apa ya? Suara orang. Iya, ada orang itu lagi. Aduh, jauh 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 aja jauh jauh. Oh, iya ada lagi. Wah gawat nih, suruh nyari ban yang ketemu si mbak mbak ini nih. Mana nih, foto aja ya. Sini ada nggak ya? Tuh nggak tahu nih. Ada di sini ya. Ban, di mana ban? Nggak ada, nggak ada. Satunya ada nggak ya? Coba. Oh, ini dia ban. Ambil, 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 ambil. Siap menemukan ban angkot. Aduh deh, nggak usah lama-lama, di sini cepet-cepetan ya ke angkot lagi yuk. Pasang bannya. Ya, kita cabut. Tadi ada pocong di sana, masih ada nggak ya? Aduh, kayaknya. Aduh, buru-buruan.
sip, kita akhirnya bisa jalan lagi. Wih, kita sampai di desa hantu penari itu ya. Wah, itu bro, patungnya patung penari ini. Serem banget, patungnya udah hancur kayak gini ya. Berarti nggak ada yang rawat nih. Nah, di kita kemana ya, kenapa? Barangku. Ada mobil. Mobil nabrak, bos. Kasihan. Mana nih ya? Ada jalur alas keramat. Hanya untuk pejalan kaki. Oke, saya kan nggak pakai motor. Nggak pakai mobil. Mobilnya taruh di sana. Suruh naik nih kayaknya. Waduh, ada gerbang kayu. Oke, sekarang kita udah masuk ke alas keramat nih ya, tadi tulisannya ya. Terus di sini ada tanda lagi. Ikuti jalan tak berumput. Perhatikan arah panah. Mana panahnya? Tak berumput nih kali ini ya jalannya ya, yang jalan coklat ini nih. Dan di situ ada si Mbak. Aduh, waduh, di sebelah panah. Oke, saya mau ikutin panahnya aja, nggak mau ikutin si Mbak. Aduh, ini deh, kita ikutin jalan tak berumput. Itu panahnya, belok ke sini. Serem juga, aku nggak bakal lama ke depan. Oh, itu gila. Itu panah lagi, belok kiri. Belok apa kemana nih? Terus ikut jalan tak berumput. Ikut jalan, ada tanah lagi nih ke kiri. Ada baterai, ambil baterai. Lumayan. Siap. Mana sekarang? Bonus. Wah, hutan keramat bener-bener nih. Kanan. Kanan, ke kanan, ke kanan lagi. Lurus segera. Ini belok-belok ya jalannya ya. Waduh. Moncong. Woy. Aduh. Ngejar nggak ya tuh ya? Mau nengok ke belakang saya, aku kanan kanan lagi. Wah, jalannya belok-belok ini. Selamat mengasih anak. Kanan lurus. Panahnya, untung panahnya banyak ya. Waduh, ada hantu lagi tuh, belok kiri. Ini hantunya pada baik ya, ada yang menerkam. Dekan nih saya main. Tinggal panah. Belok kiri dari panah. Panah kiri ya. Belok kiri ya. Coba waktu menjelajah hutan ini pas siang gitu ya. Gak seberapa serem. Sekarang ke kanan kayaknya nih. Kanan. Oke, kanan. Terus, wah, itu ada gerbang, bos. Ada gerbang, tuh, lihat, kita bisa masuk. Ngomong serem banget nih, kan. Suara-suara aneh. Waduh, nggak mau dah. Nggak mau nyari masalah. Nggak mau nyari rumah hantu aja. Oke, masuk. Ah, kita ketemu baterai lagi nih ya, enak ya. Ini baterai terus ini nggak bakal habis baterai nih. Ini kalau nggak nemu baterai kayak apa nih gelapnya nih kayak gini. Gimana jalannya? Aduh, itu ada panah tuh, panah lagi. Masih jalan yang berpanah-panah itu ya. Ke kanan, kanan nih. Ah, ini bukan keramat. Gelap dan lebat. Terus nggak ketemu orang satupun. Ke kiri ini bilangnya.
Waduh, ini gedung bangunan apa nih? Kayak candi ya. Jangan-jangan suruh masak sini nih. Coba kita bisa masuk nggak ya? Kamu harus cuci tangan dan kaki untuk masuk sini. Kita kotor, harus cuci tangan dulu nih. Ini ada tempat cuci tangan. Apa tuh tulisannya? Cuci tangan, oke cuci tangan. Siap. Cuci tangan. Mata air satu. Oh, mata air ya. Itu ada lagi nih berarti. Ah, ditulisin cuci kaki, oke kaki. Mata air dua. Ya bersih kita. Sekarang kita mau masuk. Masuk ke dalam. Ngomong-ngomong di sebelah sini ada apa ya? Luas banget ya. Apaan ya? Ini kolam ini. Sungai. Atau danau ya? Ada. Kita masuk. Kita masuk bangunan kuno nih. Apa yang ada di dalamnya? Ya. Aduh. Penari penari sih ya. Serem orangnya bro. Saya mencari beberapa orang yang hilang. Katanya mereka datang ke sini. Lalu bagaimana saya bisa menemukan mereka? Iya, Nyai. Kita ada di tempat beginiannya apa nih? Dan itu sepertinya ada orang. Oh, ini dia orang yang hilang itu. Katanya mereka udah kaya raya sekarang. Kaya raya di alam hantu ini ya. Jadi yang lewat ini alam hantu itu ya. Aduh, aku ada di mana ya? Gak bisa pulang, mana ya? Cari kekayaan makanya nah, zoomnya pakai kamera memang poin emas ini banyak temen kita sini naik kaya raya lucu ya mereka ya ini hantunya keliling melilingi mereka nih bisa ditolong nggak ya duh coba mungkin kalau waktu ini ada lewat kita bisa langsung maju gitu ya saya apa ini maju wow sialan mana nih ah berarti nggak bisa diapa-apain kayaknya baterai ambil baterai. Yep. Ini gimana ya? Ini apa ini? Untuk apa tuh? Di belakang, wah ada angkot. Kok bisa di sini angkotnya? Nah, ini di pinggirnya nih ya. Angkot nih. Oke.
balik. Ini angkotnya. Naik aja, naik. Oke. Kita pergi jadinya. Wah, kami berarti yang satu ini itu orang-orang. Wah. Balik sini lagi. Wow, udah tamat nih guys. Gamenya udah tamat. Jadi endingnya ini ada ayat Al-Quran ya. Jadi endingnya itu nasehat gitu ya. Kalau kamu ingin kaya ya jangan cari kekayaan dari selain Tuhan gitu ceritanya. Oke deh. Nah, jadi kita balik sini lagi. Oke. Terus sana masih ada hantunya nggak ya? Iya hantu itu masih ada di situ. Aduh, biarin. Coba kita balik ke kosannya, balik ke kosan. Masih malam aja, perasaan tadi kita udah lama banget di hutan ya. Balik kosan. Gak ada apa-apa di sini. Ya, udah deh, pulang. Tidur aja kali. Ternyata mereka itu hilang. Kesasar di negeri setan. Gitu ceritanya. Ya udah. Ngapain lagi nih ya? Habis tulisannya udah tamat. Oke, jadi kita udah tamat nih. Oke, gitu aja ya main gamenya. Ternyata udah tamat. Nanti ketemu lagi di game lainnya ya. Oke, thank you.